jumpa lagi dengan saya Sigit Kijil dalam acara lanjutan Jejak Kampus episode 673 sesi kedua. Di sini saya mau menceritakan sedikit mengenai sutradara Jejak Kampus yang telah hilang, dan ternyata disinilah beliau sekarang bersarang. Setelah sedikit berbicara, ternyata ini yang telah ada di sini adalah hasil dari penjualan email sewaktu dia menghilang, dan inilah hasil penjualan email tersebut. Nah, ternyata sutradara kita itu sekarang sudah tidak berkecimpung di dunia persinetronan lagi, tapi sekarang menjadi guru taman kanak-kanak. Di sini Mas Bono, sutradara kita itu belajar menggambar, gambar gunung, gunungnya di bawah, lautnya di atas, begitu. Kebetulan di sini banyak peralatannya, kemudian mengajar memancing juga. Ini hasil jualan email yang kedua kalau nggak salah, email kedua, jadi kolam ikan. Nah, kebetulan di sini sedang ada salah satu muridnya juga sedang belajar membaca. Murid, say hi. Begitulah kurang lebih. Ya, ini pelataran dari tempat tinggalnya sutradara kita itu. Nah, cuman meskipun di tengah hutan, beliau ini masih modern loh. Lihat aja, beliau ini punya usaha namanya Coffee Time Is Anytime. Kafe, warung kopi, kafe di tengah hutan. Dan karena Coffee Time adalah kapan aja, kafe ini bukanya 25 jam sehari. Hebat bukan? Ini salah satu peninggalan dari nenek moyang pemilik tempat ini, yang ceritanya waktu itu ditinggalkan untuk Mamang Bono, sutradara kita, sewaktu pertama kali menemukan. Jadi ini adalah papan seluncur punya nenek moyang tanah di sini. Nah, sebelum berpulang, konon katanya menitipkannya kepada Mamang Bono. Silahkan dipakai, asal jangan pakai papan setrika, pakaian aja. Gitu katanya.
So you think you can tell heaven from hell, blue sky from pale? Can you tell a green field from cold steel rail, and smile from fail? Do you think you can tell? Get you have to restrain. Pemirsa, itu tadi performance terakhir kami sebelum saya pulang ke Bandung dengan sang sutradara Mamang Bono. Rada lebar ya. Lebar, ini telepon lah, ganggu ya. Orangnya telepon kiri. Tapi tenanawan lah. Etawe lah. Jadi andai oke, isukan. Isukan panggil deh. Ya, begitu dulu lah dari jejak kampus kali ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya. Sampai jumpa. How I wish.